Mulai tanggal 1 November tahun 2021, beberapa ponsel bakal diblokir pihak WhatsApp. Coba cek dalam daftar berikut di bawah ini apakah perangkat yang kamu gunakan masuk di dalamnya. Pemblokiran ini lantaran sistem operasi yang digunakan ponsel tersebut sudah jadul, sehingga WhatsApp tidak lagi memberikan dukungan yang membuat layanan maupun fitur baru tidak dapat dipakai oleh pengguna. Perusahaan perpesanan milik Facebook itu beralasan mereka ingin memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Dan keputusan itu sudah disampaikan WhatsApp sejak beberapa bulan lalu di situs resminya. WhatsApp tidak akan lagi mendukung ponsel Android yang menjalankan OS 4.0.4 dan yang lebih lama pada tanggal 1 November tahun 2021. Silakan beralih ke perangkat yang didukung atau simpan riwayat obrolan Anda sebelum tanggal tersebut. Nah, pastikan Android yang menjalankan OS 4.1 atau yang lebih baru, dan iPhone yang menjalankan iOS 10 atau yang lebih baru. Sebelum WhatsApp memblokir perangkat yang Anda gunakan sebelum tanggal 1 November tahun 2021,